salah nih HP. Mana gambarnya burik lagi. Ah, tuh kan mati lagi. Kenapa ya? Frame rate-nya kok turun mulu? Aduh. Mana baterainya panas lagi. Panas banget deh. Gak asik banget sih main game kayak gini. Mana ceket-ceket lagi ah. Tuh kan ditembak. Tuh apa? Kalian kenapa sih? Ini nih, handphone zaman sekarang pada gak beres. Iya nih. Oh. Dari mana kan? Dari toko handphone, beli handphone baru. Iya, paling sama aja yang sudah. Wah, kamu jangan salah, cobain dulu. Kamu kan suka fotografi nih. Nah, handphone ini bagus banget untukmu nih, cobain deh. Gak apa-apa nih, dia pegang lecet lagi. Gak apa-apa, ini sudah menggunakan Gorilla Glass sehingga dia tidak mudah lecet. Layarnya juga kelihatan lebih terang ya, dan jernih. Iya, karena Realme 8 Pro ini sudah menggunakan layar Super AMOLED 6,4 inch. Udah deh, ini tester kameranya. Nah, sekarang coba kameranya. Tuh. Ide hasilnya detail banget. Iya dong, karena kamera belakangnya sudah dibekali dengan resolusi 108 megapiksel pertama dari Realme sehingga menghasilkan foto yang jernih dan berkualitas. Nah, untuk kamera depannya coba deh. Nah, untuk kamera depannya ini 16 megapiksel. Tuh. Matasan jernih banget. Iya. Oh iya, ada keunggulannya lagi nih. Jadi Realme 8 Pro ini bisa menggunakan dual kamera. Jadi saat melakukan pengambilan gambar, kamu bisa menggunakan kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan. Oh iya ya. Jadi kamu yang suka nge-vlog cocok banget nih. Gak usah ke pos lagi buat pindah-pindah kamera karena langsung bisa digunakan secara bersamaan. Iya, kayaknya gak ribet ya. Iya dong. Dan hasilnya juga lebih bagus. Iya ya, tuh. Wah, gila nih HP bener-bener keren. Gimana? Bagus kan? Asli. Ketarik? Pastinya. Iya dong. Alah, paling layar sama kameranya doang yang jernih. Kalau buat main game, paling ngelag juga sama kayak HP gue. Wah, jangan salah, kasih pinjem buat dia. Kebetulan aku baru download game yang sama kayak yang kamu mainin. Aku mau belajar, cobain deh. Coba gue lihat. Wih, gue coba apa? Ubah settingnya dulu ya. Gue biasanya main di low sih, HP gue nggak support. Gue coba ultra ya. Oke. Okay. Ush. Wow. Smooth banget bro. Gila keren parah. Gila keren. Ini nih HP yang gue cari selama ini. Emang ini pakai prosesor apaan? Nah, Realme 8 Pro ini sudah menggunakan prosesor Snapdragon 720G dengan ukuran 8 nanometer. Wow, emang prosesor itu udah ada? Itu kan prosesor terbaru. Ada dong, itu dia keunggulan spesial dari Realme 8 Pro. Terus kalau untuk performa baterainya gimana? Nah, karena Realme 8 Pro ini menggunakan prosesor terbaru dan paling stabil, sehingga mengurangi penggunaan daya. Jadi, dia lebih tahan lama dan lebih saving. Selain itu, keunggulannya lagi dibekali dengan Super Dark Charging 50 Watt. Sehingga, untuk pengisian baterai cukup 40 menitan aja dari 0% hingga 100%. Gila nih HP. Keren banget. Gimana? Nah, saran aku, ganti smartphone kalian dengan Realme 8 series. Ya udah. Ya udah apa? Kita berangkat. Ya antarin kita lah. Handphone aku dong. Sorry, kasihkan. Yaudah, yuk. Yuk.